sore pemirsa channel Kusnanto. Saya berada di area Join Workshop Tegaluar. Di area ini kita diperkenankan untuk melihat-lihat area ini, dan saat ini ada kegiatan pergerakan kereta EMU yang digeser. Bagaimana liputannya? Silakan disimak videonya. Selamat sore pemirsa channel Kusnanto. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Hari ini tanggal 1 Oktober 2022. Kami dari YouTuber Bandung Raya diundang khusus sore hari ini untuk melihat perpindahan kereta EMU yang saat ini berada di area Join Workshop yang sebelumnya berada di dalam dan saat ini digeser terlebih dahulu karena posisi akan digunakan lagi oleh EMU yang lainnya yang saat ini sedang disiapkan untuk dialihkan ke area bagian dalam. Terlihat EMU ini bergerak berada di sisi sebelah utara, ya, di sebelah utara Join Workshop. Yang didorong oleh RTT 2500. Dan bagaimana area sore hari ini di sekitar ini? Saya tadi sempat menerbangkan drone, bisa dilihat area terkini sore hari ini tanggal 1 Oktober 2022 pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Terus bergerak. Dan ini adalah area perkantorannya. Yang di depan sana adalah yang mengarah ke Stasiun Tegaluar. Masih terus didorong oleh kendaraan angkut lori ini yang bertenaga listrik, lori RTT 2500 sangat kuat mendorong. Artinya posisi gerbong EMU ini berada di sisi utara dari workshop.
kegiatan terkini di area Joint Workshop ini. Tadi saya sempat menerbangkan drone dan bisa dilihat situasi dari udaranya. Ikutlah terus update-update selanjutnya dari channel Eko Santo ini. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Bisa disimak video udaranya.